Halo teman-teman yang lagi nonton Aksi Band. Perkenalkan nama saya Baim, vokalis Arthur Band. Personilnya ada 5. Drummer namanya Kidik, bass namanya Mus, gitaris 1 namanya Dede, gitaris 2 namanya Ali, tapi dia sedang sakit, ada halangan, orang tuanya sakit, jadi dia melihat orang tuanya di rumah sakit. Kalau teman-teman Aksi Band mau melihat teman-teman, ayo ikut saya ke base camp. Halo. Sehat. Aksi Band, perkenalkan nama teman saya. Ini drummer saya namanya Kibik. Gitaris 1 namanya Dede. Bass Mus. Ini tempat kumpul kami. Dan juga kami juga di sini sering untuk melakukan perkumpulan. Mungkin dari mereka banyak kesibukan. Tapi yang jelas kami sebelum menuju ke studio, kami suka buat cari lagu di sini sekitar ya enggak bisa dibilang dengan waktulah. Tapi yang jelas inilah base camp kami dan inilah tempat kami. Di sini juga kami sering adanya komplain atau pertengkaran, tapi kami hadapi dengan senyuman aja itu. Karena bagi kami ya band adalah jiwa kami. Dan kami juga butuh dukungan buat kalian. Sebelum kami menuju ke tempat lokasi studio band, kami di sini suka ya mengatur pola pikir dari pembuatan lagu seperti nada. Itu kebanyakan dari nada yang sesuai dengan suara vokal atau suara gitar atau suara bass, drum. Dan di sini juga kami sering untuk mencari inspirasi sebuah lagu itu banyak sebuah inspirasi dari sini. Karena bagi kami tempat inilah, basecamp inilah kami bisa membuat sebuah lagu sampai ke ceritanya sebuah nada dan irama yang bagus untuk didengarkan. Ceritaku tentang dirinya. Oke, sahabat Aksi Band, mungkin bentar lagi kita menuju ke lokasi tempat kami latihan di arah depan rumah kami sendiri. Dan studio mungkin tidak terlalu jauh lah untuk dicapai dengan kaki kan mungkin. Dan inilah studio tempat kami main. Untuk sahabat Aksi Band, kalau ingin lihat Aksi kami main, silakan join inside. Oke, sahabat Aksi Band, inilah tempat kami di dalam suasana ini kami sering main, sahabat Aksi Band. Hey guys, my name is. Dan di sini juga kami sering blok tempat ini, tempat teman-teman main, ya, dari personilnya sampai kru-krunya kami kenal. Dan selamat datang di arah studio kami. Kami di sini ya mungkin dibilang tempat inilah anugerah bagi kami karena suasananya yang sangat mendukung dan dibilang asik, emang asik tempat ini. Lagian termasuk biaya paling murah di sini dan fasilitas memadai. Oke, untuk selanjutnya kalau ingin mendengar lagu, kami silakan. Kami ada lagu judulnya Cerita Kehidupan. Kami rekamannya di Bogor sama-sama teman, ialah patungan ya bersama-sama kan kesana. Alhamdulillah lagunya tercipta bagus, bisa didengari di radio-radio juga, radio-radio Palembang, radio-radio ya daerah kan, daerah-daerah. Karena kalau rekaman dengar-dengar kayak kertas sama Laroka atas band itu rekamannya bukan di kayaknya bukan di Palembang, jadi pernah dengar di Bandung, di Bogor, artinya rekamannya lebih bagus, lebih bersih kan. Jadi kami membuktikan bersama-sama di sana ya cukup lumayan capeknya buat di sana. Thank you.
Ya, harapan dari band Arthur, kami kedepannya hanya ingin menjadi suatu band yang bisa dikenang, suatu band yang bisa didengarkan, dari musik sampai irama mungkin bisa diabadikan. Karena bagi kami musik adalah jiwa, dan jiwa kami adalah musik. Juga lahir itu udah cukup lama kan, dan doa kalian mungkin kami sampai saat ini masih terbentuk dari doa kalian. Karena Arthur merupakan suatu band yang dipersonilkan 5 orang tanpa ada kecuali lah gitu bang. Oke, buat sahabat Aksi Band, kami butuh dukungan dan doa. Semoga band Palembang lahir dari sini, Arthur, bisa memperluas atau memperbesar daerah jangkauan Indonesia. Karena saya tahu band-band Palembang tidak kalah dengan kualitasnya dengan band-band luar kota.